Bersama saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang di sini. Dalam tutorial kali ini kita akan belajar membuat cek di blender. Ini adalah termos air. Akan kita coba buat seperti ini. Nanti lengkap dengan tutupnya seperti ini. Bagaimana cara membuat objek termos air seperti ini? Nanti logonya ini kita buat logo kita sendiri. Mari kita langsung pada tutorialnya. Inilah blender 3.3.1. Kita hapus cube-nya, kemudian add mesh plane, klik S, scale, kemudian add circle, kita lihat yang ke-1. Circle kita taruh di atasnya sedikit. Oke. Kita akan gunakan menu extrude. Kita klik edit mode. Kemudian klik E. Kemudian klik Z. Vertikal, tarik ke atas. Kira-kira seperti ini. Inilah badan daripada termosnya. Kemudian, klik kembali E, Z, tarik sedikit, lalu klik S, tarik ke dalam, kemudian klik tanda move, tekan ke bawah. Nah, kita klik di nomor 1, kita buat sejajar. Biar kelihatan, klik wireframe. Oke, kita anggap seperti itu. Kemudian, kita klik E, extrude, Z. Ikan ke atas, ini nanti untuk tutupnya. Kalau terlalu tinggi, bisa kita turunkan sedikit. Oke, klik kembali E, Z. Kemudian klik S, scale, geser ke dalam, turunkan. Nah, sekarang ini akan kita extrude ke bawah untuk membuat badan termosnya yang di dalam. Extrude, klik E, tekan ke bawah, klik Z ya biar rata ya, lepas saja dulu, kemudian klik wireframe, perhatikan di bawah sampai di mana, tekan sedikit lagi ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat bagian bawahnya seperti ini, klik F untuk menutup bagian bawah. Oke. Sekarang kalau kita lihat di sini viewport setting, nggak bisa dilihat dari bawah karena ada plane ini. Kalau ini kita tutup, kita perhatikan dia sudah tertutup. Ya. Nah, sekarang bagian bawahnya ini klik Alt, tekan Alt, lalu klik di salah satu titiknya. Sekarang sudah tertutup, lalu klik E, Z, tarik sedikit ke bawah, kemudian scale. Nah, ini ditarik ke atas. Kita lihat di wireframe. Oke, sudah sejajar. Seperti itu. Kemudian, extrude kembali, E, Z, kemudian scale ke dalam,
naikkan sedikit. Lalu klik F. Nah, dia sudah tertutup. Kita lihat viewport setting. Nah, di sini sudah tertutup. Nah, sekarang ini kita tekan sedikit ke atas. Naikkan ke atas. Seperti itu. Sehingga dia seolah dia berlubang di bawah. Nah, bagian badannya sudah selesai. Ini bagian dalamnya sudah kelihatan. Inilah bodi daripada botolnya. Sekarang kita akan membuat tutupnya. Di sini kita masuk ke face di sini. Tekan Alt, klik salah satu face di sini. Sekarang dia sudah terseleksi semua, keliling. Kemudian tekan Shift D, kemudian Enter, kemudian klik P, Selection. Kemudian klik Object Mode. Nah, di sini sudah muncul circle 01. Ini circle pertama ini kita buat botol. Circle 01 kita buat tutup. Nah, sekarang tutupnya ini karena di sini Object Mode, ganti dulu dia ke Edit Mode. Kemudian klik Alt Face. Kemudian klik S. Geser dia keluar sehingga sejajar dengan bodinya. Oke, seperti ini. Kemudian naikkan dia ke atas. Sekarang dia sudah ada di atas, seperti ini. Klik sini, Edge, lalu tekan Alt, atau kita pakai Edge juga lebih aman. Tekan Alt, klik titiknya salah satu, kemudian Extrude, klik E, Z, tarik ke atas sedikit, lalu Scale. Kemudian tekan sedikit ke bawah. Kemudian klik lagi Extrude. Z. Naikkan ke atas. Kemudian klik Scale. Tarik ke dalam. Scale, klik S. Tarik ke dalam. Kemudian tekan ke bawah. Kemudian klik lagi E. Extrude, Z, kemudian Scale. Nah, tekan lagi Scale, keluarkan sedikit. Oke, lalu tekan ke bawah. Kemudian tekan F, menutup. Nah, sekarang tutupnya ini kita duplikat, tekan Shift D, Enter, P, Selection, Check Mode. Di sini sudah muncul tutup satu, tutup satu. Oke, kemudian ini kita naikkan sedikit. Edit Mode. Ini face-nya ini naikkan sedikit. Nah, sekarang sudah jadi tutupnya bagian atas. Sekarang bagian bawahnya, oke, ini berkelihatan. Sekarang kita klik dulu Object Mode, lalu nah sekarang kita klik tutup, kemudian klik Edit Mode, tekan Alt, lalu klik salah satu titiknya. Oke, sudah terseleksi semua. Lalu klik E, Z, tarik ke bawah sedikit, kemudian tekan S, naikkan ke atas, kemudian tekan lagi E,
Z. Kemudian tekan S. Naikkan ke atas. Sekarang lihat di wireframe. Tutupnya mau sampai di mana kita buat? Oke, cukup sampai di sini. Lalu kita tutup F. Kita lihat di viewport shading. Mari kita lihat bagian dalamnya seperti ini, sudah tertutup ya. Ini bagian atasnya. Oke, kita kembali ke viewport shading, kita seleksi semua. Lalu kita turunkan. Kita biarkan dulu, kita tutup aja. Kira-kira seperti ini. Kita lihat di viewport shading. Tutupnya kira-kira seperti ini. Lalu ini kita turunkan manual. Oke, kita ambil face. Kita turunkan ke bawah. Oke. Kira-kira seperti ini hasil akhirnya. Sudah jadi. Kita kembalikan di sini. Plane. Nah, nanti di video berikutnya kita akan membuat labelnya. Kemudian kita warnai dan kita buat lebih mulus. Subdivision surface. Dan kita tambahkan logo di sini. Saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai di sini dulu tutorial pertama ini dalam membuat botol minuman. Sampai bertemu dalam tutorial selanjutnya.